Siapa kamu sebenarnya? Sekarang saya minta kamu jawab saya dengan jujur. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud kamu, Jimmy? Tante, barusan ada polisi. Mereka menangkap Tante. Tante salah apa, sayang? Mereka bilang kamu adalah seorang penipu yang sudah lama mereka cari. Bapak jangan nuduh begitu dong. Sekarang lebih baik kamu bicara jujur daripada polisi itu saya panggil. Akan kau panggil ke sisimu, memohon kepadamu dengan sangat untuk mengatakan sama polisi, Papa dan Tante Ida, Papa Tante Ida tidak seperti yang polisi tuduhkan, tetapi
izinkan Tante Ida bunuh diri. Bisikkanlah dan gerakkanlah hatinya untuk terlebih dahulu membunuh saya dan Papa. Saya ingin mati sama Tante dan Papa agar kami semua terlepas dari penderitaan ini. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan kita bunuh diri, bisikkan hatinya untuk menjauhi pisau itu. Kabulkanlah doa hamba yang lemah ini, ya Allah. Kalau sudah tidak ada status pun kasih sayang buat anak saya yang malang dan sakit ini, silakan lakukan apa yang akan kamu lakukan, Indah. Untung anak ini berdoa. Kalau enggak, kepaksa deh gue harus bunuh diri beneran. Maafin Papa, Tante. Papa cuma lagi bingung. Saya mohon Tante jangan bunuh diri. Karena Tante saya masih bisa hidup. Masih bisa nemenin Papa. Papa jangan jahat sama Tante Ina. Papa jangan nuduh Tante Ina sembarangan. Kalau kamu masih gak percaya sama saya bersedia ke kantor polisi sekarang, Jimmy. Maafkan saya nuduh kamu yang bukan-bukan. Saya sendiri juga bingung kenapa polisi datang mencari kamu ke sini. Gue harus bisa bohongin dia. Kalau enggak, gue akan masuk penjara. Indah, kalau kamu belum bisa menjelaskannya, sekarang gak apa-apa. Kamu lebih baik istirahat aja dulu. Gak apa-apa kok, Jimmy. Sudah sewaktunya saya terus terang sama kamu. Polisi itu tidak terlalu salah. Saya punya saudara kembar, Jimmy. Namanya Nona. Indah, dulu kamu bilang kamu hidup sendirian di dunia ini. Yang kamu miliki hanya Dandi. Maksud saya, Jimmy, Nona itu seorang penipu. Dia seorang pecundang, Jimmy. Saya gak mau lihat muka dia lagi. Mungkin saya nggak mau anggap dia ada lagi di sini. Saya berusaha membuang dia jauh-jauh dari kehidupan saya. Sekarang saya mau ke kantor polisi. Saya mau jelaskan semua hal ini sama polisi supaya kamu bisa lebih tenang, Jimmy. Gak usah, Tante. Gak usah ke polisi. Kalau polisi masih curiga, biar polisinya aja yang kesini. Iya. Saya setuju dengan Indah. Saya rasa lebih baik kamu gak usah ke kantor polisi. Sayang, ajak Tante istirahat ke kamar ya. Temenin Tante ya. Akan memanjangkan umur kamu, sayang. Jadi,
Perempuan yang saya lihat sedang merokok waktu itu adalah saudara kembarnya Indah. Kenapa Jimmy belum telepon ya? Apa dia ketiduran? Tapi biasanya Jimmy tidak pernah lupa sama janji dia. Atau mungkin dia masih sibuk dengan tamunya. Atau mungkin Jimmy sekarang sedang membawa Nona ke kantor polisi. Mama yakin sekali. Besok Jimmy pasti akan menelpon Mama untuk mengabarkan tentang Nona. Ya sudah. Mama sudah capek. Ya. Good night. Polisi tahu kalau gue tinggal di sini. Siapa yang bilang ya sama polisi ya? Apa mungkin Jimmy udah tahu siapa gue sebenarnya? Terus dia ngelapor ke polisi? Enggak mungkin. Kalau dia udah tahu siapa gue sebenarnya, dia pasti akan langsung ngomong sama gue. Untuk apa dia lapor ke polisi dulu baru nanya-nanya sama gue? Ini pasti bukan Jimmy. Tapi siapa? Pasti si bule kampung sialan itu. Dari awal dia emang cemburu sama gue. Dia musuh gue. Besok gue akan kesana. Gue harus kasih dia pelajaran. Apa? Indah punya saudara kembar? Saya tidak percaya dengan itu, Jimmy. Dia pasti bohong sama kamu. Jimmy, menurut saya, ini saat yang tepat kamu harus laporkan perempuan itu ke polisi. Sebelum kamu berurusan dengan polisi juga. Itu sangat berbahaya sekali, Jimmy. Indah itu bukan penipu, Tante. Waktu saya bilang bahwa polisi mencari dia, dia malah ngajak saya ke kantor polisi untuk menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Tapi kenapa kamu tidak mengajak dia? Yang penipu itu kan saudara kembarnya. Saya pernah ketemu kok dengan saudara kembarnya. Saya kira itu Indah. Padahal saya tahu Indah itu ada di rumah. Baiklah, saya permisi dulu Tante. Masih ada kerjaan di kantor. Mama, bagaimana ini Mama? Semuanya kacau. Untung sekali Mama tidak menyuruh Andre untuk membunuh Indah. Karena dia satu-satunya orang yang tahu kalau perempuan penipu itu adalah penipu. Dan kita bisa menggunakan dia untuk membuktikan kalau perempuan jalanan itu memang penipu. Iya, Mama. Nona bisa masuk penjara. Tapi kalau Indah Mama lepaskan, Mama tahu apa yang akan terjadi. Indah akan menikah dengan Jimmy. Dan semua rencana kita akan gagal total. Kita harus mulai dari nol lagi. Dari nol lagi, Mama. Mama akan cari jalan. Bagaimana membuat perempuan yang bernama Indah itu juga angkat kaki dari rumah Jimmy? Mama akan cari jalan, Anita. Ya Allah, puji syukur hamba panjatkan kepadamu, ya Allah, atas rahmat dan kebahagiaan yang engkau limpahkan pada hamba dan papa hamba. Ya Allah, hamba sangat bersyukur engkau telah menggerakkan hati Tante Indah untuk menjadi mama saya.
Ya Allah, hamba berjanji akan menunaikan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan yang akan mendatang ini, ya Allah, untuk mendoakan keselamatan papa hamba dan tante Indah agar pernikahan mereka terlaksana dengan lancar, ya Allah. Ya Allah, lindungilah papa hamba dan tante Indah, ya Allah. Karuniailah mereka dengan kebahagiaan dan kuatkanlah iman mereka supaya mereka saling menyayangi dan serta selalu bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bagi diri hamba, hamba tidak akan banyak memohon kecuali panjangkanlah umur hambamu ini, ya Allah, agar hamba dapat menyaksikan kebahagiaan mama dan papa hamba nanti, ya Allah. Amin, amin. Sayang, tante berdoa buat kamu juga supaya Tuhan mendengar doa kamu. Tapi tante masih ada masalah yang harus tante selesaikan. Masalah apa, tante? Gue harus ngeberesin urusan gue dengan si bule kampungan itu yang laporin gue ke polisi. Tante, masalah apa? Dandi. Tante harus dapetin Dandi, sayang. Tante pergi dulu ya. Saya ikut ya, tante. Kamu gak boleh ikut, karena kamu gak boleh capek. Lagian kalau kamu ikut, nanti tante jalan jadi lama. Tante pergi sendiri, biar lebih cepat ya. Tante janji sama kamu, tante pulang cepat-cepat. Oke? Okay? Allah, hamba terlalu memikirkan diri hamba sendiri sehingga hamba lupa mendoakan Dandi. Hamba mohon pertemukanlah Dandi dengan Tante Indah agar kebahagiaan kami semua lebih lengkap. Jimmy ngelamar gue, kan? Saya tidak pernah punya urusan dengan polisi. Kalau bukan lo yang lapor, siapa lagi? Polisi mana tahu di mana gue sekarang? Saya yang lapor, bukan Anita. Saya melakukan itu karena kamu melangkah terlalu jauh. Dan seharusnya, kamu tidak boleh terima lamaran Jimmy. Blok! Kamu ingat? Saya tidak suka main kasar. Lu tahu gak sih? Mulut anak lu lebih besar daripada otaknya. Kalau lu mau gue gak gampar mukanya, bilang sama dia suruh tutup mulut sekarang. Dia berhak berbicara. Karena kamu menerima lamaran Jimmy. Sedangkan kamu tahu kalau Jimmy itu adalah calon suami Anita. Aduh, lu tuh berdua benar-benar goblok ya. Gak punya otak, lo gak sih? Kalau gue tolak lamaran Jimmy, dia akan ngusir gue dari rumahnya. Gimana sih otak lo? Jadi kamu cuma pura-pura menerima lamaran Jimmy? Tadinya gue cuma pura-pura. Tapi setelah gue pikir-pikir,
buat apa pura-pura lagi? Jimmy cakep, ganteng, kaya lagi. Dia ngelamar gue. Bego aja kalau gue tolak lamarannya. Sekarang terserah lu, mau nangis, mau ngejengkang, kayak mau ketawa, terserah lu deh, berdua deh. Tapi ingat, kalau sekali lagi lo nyusahin gue, atau lo berdua coba halangin perkawinan gue sama Jimmy, gue akan bilang sama dia, kalau lo berdua punya rencana busuk. Dan lo juga akan bilang sama dia kalau yang coba bunuh anaknya itu lo. Supaya lo bisa kawin sama dia, dan lo bisa menguasai hartanya. Seperti itu. Jangan emosional. Lu ngelaporin gue ke polisi dan gue nyaris ketangkep. Lu bilang gue jangan emosional? Oke. Saya mengaku salah. Saya minta maaf sama kamu. Karena saya percaya sama kamu. Untuk itu saya minta bantuan kamu. Tapi tolong, kamu jangan menikah dengan Jimmy. Lo mesti bayar. Karena lo telah membuat kesalahan besar sama gue. Mama, bagaimana ini, Mama? Kita yang membuat jebakan, tapi sekarang kita sendiri yang masuk ke dalam perangkap yang kita buat. Dan perempuan bajingan bernama Nona itu berusaha untuk masukkan kita ke dalam jebakan yang kita buat sendiri. Bagaimana ini, Mama? Kenapa kamu jadi pesimis? Kita harus tenang. Kita harus tenang. Karena hanya dengan ketenangan kita bisa merubah keadaan yang terjepit sekalipun menjadi suatu harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Sayang, Tante Indah gak kemana-mana kan? Papa udah kangen sekali ya sama Tante Indah. Loh, kok bicaranya begitu sih sama Papa? Habisnya, Papa kan jarang nelpon. Begitu nelpon, bukan nanyain saya, malah nanyain Tante Indah. Sayang, kamu kan sekarang lagi sehat. Biasanya kalau kamu lagi gak enak badan, Papa terus telepon kamu. Tapi kan, Pa, Tante Indah kan juga sehat. Kok Papa nelpon? Udah deh, Pa, ngaku aja. Sayang, Papa itu cuma mau tanya, apa polisi datang lagi ke rumah? Alah, Papa alasan aja. Sabar deh, Pa. Habis lebaran kan Tante Indah jadi mama saya. Bener deh, sayang. Papa tuh nanyain Tante Indah bukan karena Papa kangen. Papa cuma ingin memastikan bahwa polisi datang ke rumah apa enggak? Kalau Papa mau tanya soal polisi, Papa kan bisa tanya sama saya, terus sama Bu Parni juga. Aduh, Papa, udah deh, Pa, ngaku aja. Ina nggak bakal ngertawain kok. Oke deh. Oke, Papa nyerah. Kalau gitu, sekarang Papa pulang. Ya, sampai ketemu nanti ya. Bye. Bye. Semalam saya mimpi menikah sama kamu.
Gimana keadaan mama kamu? Saya mau terima kasih banyak sekali sama kamu, Bobby. Karena bantuan kamu, sekarang kondisi ibu saya jauh lebih baik. Sekarang dia pun boleh pulang sama dokter. Oh iya, ongkos rumah sakit nggak sampai 5 juta kok. Ini masih ada kembaliannya. Indah, simpan saja buat kamu, ya? Enggak, Bobby. Kamu ambil ini. Karena suatu saat nanti, saya pasti minta bantuan lagi sama kamu. Mungkin lebih dari ini. Kamu ambil ya. Indah, saya selalu siap bantu kamu, Indah. Ya, kamu simpan saja. Kalau ya. Papa jangan nangis dong, ya? Ya mungkin aus, bikinin aduk dong. Bikinin aja susu ya. Oke, kalau gitu saya bikin susu dulu ya. Sama mama ya, sama mama ya. Udah nangis ya. Sebentar ya. Situ nggak apa-apa kok. Mau jalan-jalan tuh lewat jendela, hah? Biasanya Bapak kasih susu buat Dandi ya. Saya kasih susu Dandi dulu ya. Sama saya aja, kamu rapi-rapi biar saya yang kasih dia susu ya. Indah, justru kamu yang rapi-rapi ya, kamu cuci muka ya. Kalau kamu sudah siap, nanti kamu ganti pakaian Dandi ya. Saya juga ganti pakaian saya sendiri. Tapi dia nangis terus, dia mau sama saya. Sini sayang, sini. Biar saja, biar saja. Kamu siap-siap saja dulu, ya. Sayang. Saya kasih minum Dandi dulu ya, minum susunya ya. Apa-apa. Ya. Sayang. Terus. Saya bacanya belum lama kok, Tante. Tante Amerika tahu nggak? Apa, sayang? Tadi, habis saya sholat, saya langsung berdoa supaya saya kuat menjalankan ibadah puasa. Loh, tapi kamu kan masih sakit. Apa kuat kalau puasa? Saya puasa karena saya mau doa saya dikabulkan sama Allah, Tante. Saya dengar ceramah di TV, katanya orang yang berdoa di saat puasa itu nilainya sangat tinggi. Memangnya doa kamu apa sih? Saya berdoa supaya saya kuat menjalankan ibadah puasa. Tapi yang paling penting, saya berdoa supaya Tante Indah bahagia jadi mama saya. Silakan mimpi kamu akan bisa puasa untuk mendoakan perempuan jalanan itu. Tapi jangan panggil saya Anita kalau saya akan menggagalkan puasa kamu. Tante Amerika mikirin apa? Tante kira saya gak kuat menjalankan ibadah puasa? Tidak, sayang. Tante bukan pikir hal itu. Papa Jimmy mana? Biasanya kan kalau siang, Papa Jimmy suka pulang untuk makan siang. Tante Amerika, jangan ganggu Papa deh.
Nanti Tante Amerika bakalan sedih. Soalnya abis lebaran nanti Bapak kan udah ada yang punya, Tante Indah. Heh, anak kecil, kamu jaga mulut kamu ya. Loh, kok Tante jadi marah sih? Saya kan cuma bilang kalau Tante Amerika gak boleh ganggu Papa lagi. Mau saya mengganggu Papa kamu ataupun tidak, itu bukan urusan kamu. Dan kamu harus ingat ya, kamu jangan berkata hal seperti itu lagi. Kalau kamu ngomong seperti itu lagi, saya akan buat kamu menangis seumur hidup kamu. Ada apa, sayang? Pak. Kenapa, sayang? Tante Amerika marahin saya, Pak. Anak kamu kurang ajar, Jimmy. Saya rasa perempuan yang bernama Indah itu terlalu memanjakan anak kamu. Saya gak manja kok, Pak. Saya cuma bilang sama Tante Amerika, kalau sekarang Papa gak boleh diganggu. Karena abis lebaran nanti, Bapak ada yang punya. Betul kan, Pak? Sayang, sekarang pergi ke kamar dulu ya. Enggak. Sayang, Papa mau bicara sama Tante Anita. Ya, ke kamar dulu ya. Apa sih masalah kamu, Anita? Jimmy, kamu akan menikahi perempuan itu. Terus kamu tanya sama saya, apa masalah saya? Apa sih ini perbuatan perempuan itu? Sampai kamu tergila-gila sama dia. Anita, saya melakukan ini semua buat anak saya Indah. Saya takut, Anita. Saya takut nantinya saya menyesal kalau saya tidak bisa membuat anak saya bahagia selama masa dia hidup. Lalu apa? Apa arti pengorbanan saya selama ini, Jimmy? Apa? Saya kembali pulang Indonesia dari Amerika. Untuk siapa? Untuk kamu juga kan? Untuk anak kamu kan? Cobalah, Anita. Cobalah kamu mengerti keadaan saya. Saya terus yang harus mengerti kamu. Kenapa kamu tidak pernah mengerti saya? Anita, saya sering bilang sama kamu, sama ibu kamu. Lihat, lihat kamu. Kamu masih muda, kamu cantik, dan kamu berkelas, Anita. Begitu banyak pria yang ingin menjadi suami kamu. Saya juga mau kalian meracuni pikirannya. Bilang ke dia kalau semua yang mengatur adalah Jimmy. Dan bilang juga kalau anaknya sekarang ada pada Jimmy. Baik, Bu. Kalian jangan lupa. Tutup matanya pada saat keluar dari sini. Supaya dia tidak ingat lagi tempat ini. Dan turunkan dia di pusat perbelanjaan. Kalian mengerti? Oke, Bu. Kita laksanakan, Bu. Sekarang saya mau lihat bagaimana kamu bisa menikah dengan Jimmy. Ayo turun.
kita bareng saja masuknya ya. Ayo. Gak apa-apa, dia pasti mau sama saya. Mama aja ya. Oh sayang. Cepet. Gimana kalau lagi cepetan ya? Terima kasih banyak ya. Saya gak lama ya. Iya. Sayang. Indah, mana Nandi? Indah.